Putri Sarah bengang dengan Syamsul Yusof, "Hello bro, if I tunjuk video tak senonoh dengan Ira, lagi teruk kod." Sebaik sahaja pengarah Syamsul Yusof kongsi video penjelasan tentang mengapa dia batalkan niat untuk lafaz cerai, Putri Sarah pula tampil bersuara. Perkongsian Sarah di Insta Story kali ini nampak lebih beremosi dan bengang dengan suaminya itu. Sarah mendakwa tuntutan dia lebih daripada adil dan baik berbanding jika dia menunjukkan bukti video tidak senonoh yang dilakukan suaminya bersama Ira Khazar sebelum kahwin. Putri Sarah ajak Syamsul selesaikan sahaja di mahkamah. Mula-mula kita dah sampaikan kata persetujuan hari itu kan, jadi kita dah berjumpa. Tapi ada beberapa yang Sarah tak setuju. First, dia nak suruh Sarah tarik kes terhadap family Khazar. Sarah takkan tarik kes. Untuk apa Sarah berjuang selama ni? Sarah takkan tarik kes. Jadi syarat dia, kalau dia kata kalau dia nak lepaskan Sarah, Sarah kena tarik kes terhadap family Khazar. Yang Sarah takkan, kami takkan. Dan kedua, dia minta diskaun tuntutan nafkah. Nafkah anak. Sebelum ni berapa yang dia persetujui? Nafkah dan juga berapa banyak diskaun? Sarah tak nak bagi tahu Sarah tak nak bagi tahu amount kan, sebab nanti memalukan. Tapi dia minta diskaun. So Tadi sebentar tadi sebelum kita masuk ke dewan ni, kita ada di majlis suluh tadi. Memang itu adalah sebab kenapa the whole thing fell through. Nafi tu kan? Salah. Apa? Dia orang kata dia nafikan tak ada diskaun. Mm-hmm. That is nonsense lah. Sebab itulah perjanjian apa kita punya negotiation. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.